hampir sebesar tubuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekeluargaan dan salam sehat selalu. Oke saudara, kali ini masih bersama saya Tengku Pak Jaka. Maksudnya saya hari ini masih dalam posisi yaitu berpetualangan di dalam hutan. Alhamdulillah kali ini, dalam perjalanan kita kali ini, kita jumpa bajaka yang besar. Nah, mungkin saudara sedikit penasaran ya melihat sebesar apa bajaka tersebut. Nanti kita akan lihat bajaka tersebut ya. Tapi sebelumnya saya minta kepada saudara, yuk monggo bantu subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng, biar saudara bisa menikmati video-video terbaru dari saya seputaran bajaka ataupun tentang bajaka-bajaka aneh dan obat-obat herbal yang lainnya. Oke saudara, mungkin kali ini saudara juga mungkin ada yang bingung ya fungsi dan manfaatnya bajaka ini ya. Kalau saudara mungkin ada bertanya-tanya ya, sejauh mana reaksinya ataupun fungsinya bajaka ini, saudara bisa kunjungi ya, ini di komunitas ya. Di situ saya sudah sebagian naikkan ya testimoni ataupun berita dari saudara kita yang sudah sembuh atau sudah ada reaksi untuk sembuh. Nah, di sini ya juga nanti saya akan memberitahukan, saudara bisa memesan ataupun saudara bisa mendapatkan bajaka dari saya ya. Nanti saudara bisa ketahui, nanti saya akan jelaskan ya bagaimana caranya ya. Tapi saudara ya, saya minta yuk tonton terus video ini, jangan terputus-putus, biar kita menyaksikan sebesar apa bajaka tersebut. Yuk saudara, nggak jauh dari sini tuh dia, yuk. Posisi bajaka tersebut nggak jauh ya dari kita ya, ada sekitar 5 meter ya. Sekarang sudah kita menempuh ke lokasinya. Nah, oke, ini bajakanya saudara ya, saudara bisa lihat. Saudara, ini bajakanya hampir sebesar tubuh saya ya. Ini bukan kali yang pertama saya jumpai, tapi saya sering sudah jumpai seperti ini ya. Nah, yang jadi permasalahan bagi saya ya, bagaimana caranya membawa pulaknya nanti. Oke saudara ya, sebelum kita tinjau batang bajaka ini dari pangkal sampai seberapa mampu kamera HP odong-odong saya ini untuk melihatnya nanti, kita sama-sama saksikan ya, dari pangkal sampai ke atas. Tapi sebelumnya di sini saya beritahukan sama saudara, channel saya membuka layanan untuk komunikasi ataupun membuka layanan untuk konsultasi tentang bajaka. Misalnya saudara di daerah saudara mau mencari bajaka ya, silakan hubungi saya nanti ke WA saya, atau saudara coba untuk berkonsultasi tentang sakit saudara, silakan ya, nanti kita akan bahas bersama-sama bajaka apa yang cocok dengan sakit saudara. Yuk saudara, kita kunjungi ke pangkalnya langsung. Pangkalnya saudara ya, kita bisa lihat ya, itu dia mentok di bawah batang kayu besar ini, terus dia naik kemari ya. Nah, ini dia. Nanti saya akan coba tunjukkan sama saudara jenis daunnya ya. Ini juga daunnya, kebetulan ada cabangnya, tapi ini sudah dimakan ulat ya. Nanti kita lihat daunnya yang utuh, yang bagus maksudnya. Ini naik terkata saudara.
terus ke atas batang kayu besar ini. Dia lilit ini. Batang ini dipenuhi dengan bajaka, banyak memiliki nama. Yang jelas Jisweteng ya. Ada yang bilang bajaka king ya. Terus ke atas. Nah, ini batang ini ujungnya yang turun ke bawah ini sudah mulai bosok ini. Ya mati. Nah, seperti ini yang harus layak kita ambil ya. Ini seperti ini yang layak kita ambil. Maksudnya jangan kita ambil yang kecil, yang seperti ini. Ini sayang ya. Ini yang pertama kandungannya juga dikurang, dan kemudian ini masih panjang usianya lagi. Kalau seperti ini dia udah bosok. Oke saudara, mungkin saudara pingin tahu ya jenis daunnya seperti ini ya, daun 3 ya saudara ya. Nah, kalau batangnya seperti ini, ya, ini bajaka Jisweteng. Oke saudara, kita tadi sudah lihat sama-sama ya, kita sudah saksikan bersama-sama batang bajaka Jisweteng ini, ya. Sebesar apa dari pangkal tadi sampai ke atas ya, setinggi mana itu. Sayang sedikit saya mempunyai maksudnya membuat video ini dari kamera odong-odong ya, saya tidak mempunyai satu alat kamera khusus ya, saya juga nggak punya itu. Nah, di sini saya beritahukan kepada saudara, mungkin saudara ada yang berkenan dengan bajaka saya, monggo silakan nanti WA saya ya, saya akan saudara kirimkan ongkos kirimnya nanti, bajakannya akan saya kirimkan kepada saudara ya. Bajaka tidak saya perjualbelikan ya, saya hanya memberikan atau membantu saudara saya yang sakit di mana saja, saya tidak peduli itu daerah mana, saya tidak peduli itu negara mana, dan saya juga tidak peduli itu agama apa, yang penting bagi saya bisa membantu, bahagia, bisa sembuh. Oke saudara, itu saja dari saya. Tungku Bajaka. Salam sehat selalu.